بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Rabbi syarah li sadari wa yasir li amri wa ahlul uqadatan min lisani yafkahu qawli Allahumma aftah alayna hikmataka wa min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin amma ba' Para pemirsa MU TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-22 daripada pelaksanaan ibadah saum kita. Tentunya Ramadan yang akan kita lalui lebih kurang 30 hari lamanya ini banyak memberikan hal yang positif bagi kita. Kalaulah kita umpamakan bahwa Ramadan ini seperti layaknya sebuah madrasah, sebuah sekolah, maka di dalam madrasah tersebut banyak hal yang bisa diberikan kepada siswa Antara lain adalah pembentukan karakter-karakter yang positif Begitu juga dengan Ramadan Menghasilkan karakter positif bagi umat Islam Baik itu pembiasaan dalam hal melaksanakan ibadah puasa Tilawatil Quran, sholat malam dan lain sebagainya Karakter apa saja yang bisa dibentuk oleh Ramadan Mari pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini Kita coba untuk menjelaskannya Para pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang pertama yang dibentuk oleh Ramadan yaitu adalah keikhlasan. Lebih kurang satu bulan lamanya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita mulailah ibadah Ramadan ini, yaitu dengan puasa pada hari pertama, dilanjutkan hari kedua, dan seterusnya. Semuanya itu kita lakukan adalah lillahi ta'ala karena Allah. Kita memasang niat melaksanakan ibadah puasa. Di akhir niat itu adalah lillahi taala, lillahi taala. Satu bulan lamanya kita berniat. Semuanya itu telah lakukan melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa bukan karena orang lain. Kita berpuasa bukan karena ingin dikatakan orang yang saleh. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalam ibadah bulan Ramadan ini nawaitunya adalah lillahi ta'ala innamal a'malu bin niyat. keikhlasan inilah yang terbentuk di dalam bulan Ramadan dan sudah seharusnya lah ketika Ramadan nanti selesai terus kita mampu membawa keikhlasan di dalam diri kita ikhlas kita dalam melaksanakan ibadah puasa ikhlas kita dalam melaksanakan salat infak sedekah tilawatil quran dan segala amalia-amalia yang lainnya. Kita mengerjakan semuanya itu bukan kena ingin dipuji, bukan kena ingin disanjung. Sebaliknya orang-orang yang melaksanakan suatu ibadah, amalan, mereka melaksanakan dengan ria, dengan ingin dipuji, supaya dikatakan dermawan kalau mereka berinfak, bersedekah, supaya dikatakan orang alim kalau mereka pergi ke masjid dan lain sebagainya itu adalah mentalitas orang munafik. Orang munafik kalau berbuat, mereka bukan melakukannya karena Allah, tetapi adalah karena semata-mata, mengharapkan pujian, sanjungan, dan lainnya. Para pemirsa MUTV Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Karakter yang kedua, yang dibentuk oleh Ramadan yaitu adalah Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala ada perintah dari Allah yang mana di dalam bulan Ramadan ini kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa, kita tidak pernah merasa berat. Kenapa? Karena itu adalah bentuk loyalitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 59 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu ati wa ati -rasul wa ulil amri minku Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin-pemimpin di antara kamu Bagi mereka yang senantiasa mengatakan Sami'na wa ato'na Apabila ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan terasa berat ibadah itu. Bagi kita orang yang beriman menahan diri tidak makan, tidak minum, itu adalah hal yang ringan. Begitu juga dengan ketika kita salat malam, melaksanakan ibadah salat tahajud, itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Begitu juga dengan ibadah yang memerlukan fisik, keuangan, meninggalkan anggota keluarga, melaksanakan ibadah haji, umrah dan lain sebagainya. Bagi mereka yang di dalam dirinya ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ad-dinun nasiha." agama itu adalah nasihat. Bertanyalah para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman bagi siapa ya Rasulullah? Walillahi wali rasulih, wali aimmatil muslimina ammah. Yaitu bagi Allah dan bagi rasulnya dan para pemimpin pemimpin kaum muslimin pada umumnya. Apa yang dimaksud dengan ad-dinun ini? Tidak ada lain adalah loyalitas ketaatan kepatuhan. Agama itu adalah loyalitas ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karakter inilah yang dibentuk oleh Ramadan. Setelah nanti Ramadan berlalu, mudah-mudahan kita memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tawar-menawar apabila ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala para pemirsa MUI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Karakter yang dibangun oleh Ramadan di dalam diri kita yaitu adalah kedisiplinan. Bagaimana Ramadan membangun rasa disiplin dalam diri kita? Sejak terbit fajar sampai tergenter tenggelamnya matahari. Kita tidak makan, kita tidak minum, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa kita. Andai kata kita masuk kamar, kita bawa makanan, kita bawa minuman, kita kunci pintu, apakah ada yang melihat? Tidak, tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena disiplin terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap disiplin inilah membawa kejujuran di dalam diri kita. Kita tidak akan pernah berbohong, berdusta. Kita berupaya menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat bukan karena manusia, tetapi itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada pengawasan dari Allah. Seperti kita pahami makna daripada ihsan. Kita menyembah Allah seolah Allah kita melihat Allah. Jika kita tidak melihat Allah maka Allah lah yang melihat kita. Maka Ramadan menghasilkan sikap mental atau karakter kedisiplinan dalam diri kita. Kemudian yang keempat para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan membentuk dalam diri kita karakter kebersamaan. Di dalam bulan Ramadan ini apa yang hilang 11 bulan yang lalu? Kebersamaan di dalam sebuah keluarga, sibuknya ayah mencari nafkah atau ibu juga yang ikut bekerja. Anak-anak yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja, tidak ada waktu bertemu. Sarapan pagi tidak pernah bareng, makan siang, apalagi masing-masing di tempat pekerjaannya. Makan malam masing-masing sudah capek, lelah, dan lain sebagainya. Nyaris 11 bulan itu antara satu keluarga, anggota keluarga dengan yang lainnya tidak bersama-sama berkumpul. Tibalah Ramadan. Ramadan mengembalikan apa yang hilang 11 bulan yang lalu. Kebersamaan itu kembali dibentuklah di dalam bulan ini. Sahur, berkumpullah ayah ibu dan anak-anaknya. Berbuka, berkumpullah ayah ibu dan anak-anaknya. Begitu juga dengan kita di masjid, di musala bertemu dengan tetangga-tetangga kita. Ya mungkin mustahil pada hari-hari biasa dapat bertemu dengan mereka. Sebulan ramanya kita merajut kembali kebersamaan itu. Oleh karenanya, jangan kita sia-siakan bulan yang luar biasa ini. Anak-anak yang selama ini begitu jauh dari orang tuanya disebabkan dia merantau, Manfaatkan momentum Ramadan ini, dan juga nanti tiba saatnya Idul Fitri, rajut kebersamaan itu dengan sebaik-baiknya. Alangkah sedihnya nanti orang tua apabila tiba saatnya. Takbir berkumandang pada malam satu Syawal, tetangga-tetangganya berkumpul riang gembira karena anaknya pulang untuk merajut kebersamaan. Ada seorang ibu yang dia menunggu kedatangan anak-anaknya. Dilihatnya tetangga yang kanan begitu bergembiranya karena anak cucunya pulang kampung. Dilihatnya tetangga yang kiri juga begitu senang karena sudah berkumpul anggota keluarganya. Sementara ibu ini merasakan kesedihan yang luar biasa. Kemana anak-anakku ini? Kenapa mereka tidak pulang? Padahal dia sudah menantikan kebersamaan ini sebelas bulan. Mungkin lebih dari setahun dua tahun tidak pulang, manakala sudah takbirlah dikemandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar walillahil hamd. Menetes air matanya. Karena suasana takbir itu begitu syahdu sementara dia duduk sendirian di depan rumahnya. Sebentar-bentar lihatnya jalanan. Kalau 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 anaknya ada yang datang, ada yang pulang, ada kendaraan yang mampir. Ditunggunya sampai berjam-jam. Ternyata tidak ada anaknya yang pulang. Maka keesok harinya satu sawal dilaluinya hari raya Idul Fitri itu tanpa anak, tanpa kehadiran cucunya, tanpa kehadiran orang-orang yang dicintainya, yang selama ini sudah dinantikan kepulangannya, oleh karena itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pulanglah. Jika masih ada orang tua, jika orang tua masih hidup di kampung halaman sana, pulanglah, sempatkanlah, karena kita tidak tahu tahun depan apakah masih berkumpul lagi dengan orang tua kita tidak tahu apakah tahun depan orang tua kita masih ada atau kita sendiri yang masih ada wallahu a'lam maka momentum kebersamaan ini seharusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya alangkah senang bahagianya ketika anaknya pulang bukan uang yang ditunggunya bukan oleh-oleh yang diharapkannya tetapi yang diharapkannya itu adalah sosok anak yang dicintainya yang sebelas bulan atau lebih tidak dilihatnya wujudnya tidak dilihatnya parasnya tidak dilihat wajahnya maka ini kesempatan bagi kita untuk kembali merajut kebersamaan itu di dalam bulan Ramadan dan akan tibalah pada satu syawal nanti para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian yang berikutnya karakter yang dibentuk oleh Ramadan yaitu adalah kepedulian. Maka pada bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang lebih peduli dari bulan-bulan sebelumnya. Kita sisihkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa yang kita keluarkan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagai tanda orang yang bertakwa kepada Allah. وَالَّذِينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْضَرَّاءِ وَالْكَادِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Orang-orang yang bertakwa itu antara lain cirinya yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah baik itu dia di, lapang, di waktu lapang maupun di waktu sempit dan mereka mampu menahan amarahnya dan memberikan maaf kepada orang lain Inilah yang dibentuk oleh Ramadan: peduli kepada orang-orang yang kekurangan, peduli kepada sesama, bahkan peduli kepada syiarnya agama kita ini, sehingga mengeluarkan hartanya, memberikan takjil, dan lain sebagainya. Nah, semoga karakter yang sudah terbangun dalam satu bulan ini mampu kita menjaganya, memeliharanya, dan kita bawalah setelah selesai Ramadan nanti masih ada karakter itu di dalam diri kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja tausiah kita pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu lima karakter yang dibentuk oleh bulan Ramadan. Yang pertama tadi yaitu adalah keikhlasan. Yang kedua, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, loyalitas. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kedisiplinan. Kemudian yang keempat adalah kebersamaan yang kita rajut kembali dalam bulan Ramadan ini yang hilang beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kepedulian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat maghfirah kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa qarib wa mu'minin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته